Karena udah, ya udah istri sedekah subuh, ya ambil kaleng ya. Yeah. Sebelum salat waktu subuh, isi kaleng. Itu benar. Sebelum azan subuh kumpulin dulu di kaleng itu benar. Tapi ada yang lebih benar lagi. Kita sedekahnya di muka. Jadi misalkan mau seminggu, mau berapa lu sehari? 100.000. Jadi buat seminggu kita udah sedekah hari ini 700.000. Mau 50.000, hari ini udah sedekah 350.000. Itu yang lebih benar. Yang lu jalanin udah benar, enggak salah. Pagi kumpulin kaleng, nanti udah seminggu uang yang di kaleng lu sedekah itu benar. Tapi ada yang lebih benar lagi. Namanya sedekah di muka. Namanya udah lagi ngapain dah? Lagi mancing Pak Haji. Umpannya mana dah? Nanti Pak Haji kalau gue dapat ikan baru beli umpan. Kira-kira dapat ikan gak dah? Gak mungkin dah. Jadi lo pancingin lo di depan. Pakai uang siapa? Ya lo talangin tapi uang beras. Uang belanja, uang listrik lo talangin dulu sedekah. Ya sedekahnya masing-masing Pak Haji. Istri, uang istri, kita, uang kita. Iya betul, gue setuju. Jangan sampai suami istri sedekahnya satu. Suami sendiri, istri sendiri. Karena besok kalau kita dikubur, misalkan mati duluan ibu, ini suaminya udah nengok kuburan ibu tuh setahun dua kali, mau puasa mau lebaran. Jadi kalau bini lo mati, lo nengokin kuburan istri lo setahun dua kali kan? Iya. Mau puasa mau lebaran? Oh, dia udah ngaku. Mayoritas kayak begitu. Makanya kita sedekah masing-masing karena besok kita sendiri kuburnya. Jadi jangan, udah aku titip ya sedekahnya. Jangan, kita sedekah sendiri, laki kita sendiri. Rugi bos, sedekah satu. Kalau besok mati udah pengakuan kan bos saya. Setahun dua kali, udah ngaku dia. Jadi lu jangan harap-harapin dari dia.